Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ingin menyampaikan amanah dari Bawatul Al-Quran. Yang pertama adalah agar sekiranya Al-Quran ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, diamalkan, dan sekiranya Al-Quran ini bukan cuma sebagai perhiasan saja, tapi bisa dibaca untuk semua umat. Yang kedua, jika jamaah nantinya membaca Al-Quran ini ada kalimat atau huruf yang kurang, itu bisa melapor yang tertera di belakang lembar Al-Quran ini di Badan Wakaf Al-Quran Pusat Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama sekitar sepertiga Bapak Palo menerima dengan tangan terbuka dan senang hati Wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran Indonesia. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dari BWA, insya Allah menjadi berkah buat universitas kampus, karena membaca Al-Quran insya Allah akan mengamalkan Al-Quran dan berkuasa. Terima kasih, mudah-mudahan berkah untuk BWA maupun universitas.